Berita selanjutnya. Ini evakuasi dua sepeda motor yang tertimpa tembok. Yang dilaksanakan dengan hati-hati. Karena kemarin pada tanggal 1 Oktober mulai dini hari sampai malam hari tidak lagi dirasakan oleh masyarakat gempa susulan, sehingga sekarang masyarakat pada tanggal 2 Oktober mulai memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada, dan saat ini terjadi evakuasi dua sepeda motor yang ketimpa tembok. Sungguh-sungguh dramatis, saudara. Efek dari gempa Tabut yang memiliki 6 skala Richter.